Sobat Bola, kembali lagi di Flash News di channel Football 5 Star. Silakan subscribe YouTube Football 5 Star. Pujian setinggi langit klub Thailand untuk pemain muda Indonesia. Pujian setinggi langit dilontarkan klub Thailand Lampang FC kepada pemain muda Indonesia Todd Rivaldo Ferre. Sanjungan itu disampaikan melalui akun media sosial Lampang FC sekaligus menjadi perkenalan Todd Ferre sebagai pemain baru. Seperti diketahui, Todd Ferre akan menjalani masa peminjaman di Lampang FC untuk mengarungi kompetisi kasta kedua Liga Thailand. Kepergian pemain berusia 20 tahun itu ke Thailand pun sudah mendapat restu dari klub pemiliknya, Persipura Jayapura. Kedatangan pemain muda terbaik Liga 1 2019 itu pun diharapkan bisa mengangkat prestasi klub berjuluk The Emerald Carriers itu. Tekad tinggi Todd Ferre bawa Lampang FC ke kasta teratas. Di skuad The Emerald Carriers, Todd Rivaldo Ferre akan mengisi slot pemain asal Asia Tenggara menggantikan pemain asal Myanmar. Sesuai regulasi yang berlaku di Liga Thailand, memang mengharuskan klub mengisi slot pemain asing dengan satu dari Asia Tenggara. Todd akan menggantikan Aung di skuad The Emerald Carriers untuk mengisi slot pemain asing ASEAN dengan status peminjaman sampai akhir musim dan kini sedang menunggu proses via masuk Thailand, jelas Lampang FC. Saat ini, The Emerald Carriers menempati peringkat ke-8 di klasemen kasta kedua Liga Thailand atau Thai League 2. Todd Rivaldo Ferre akan terbang ke Thailand pada Januari 2021 dan bermain di sana sampai Maret. Harapan aku semoga bisa memberikan permainan terbaik buat klub tersebut dan bisa membantu ke papan atas untuk promosi Liga 1 Thailand, tutur Todd Ferre dikutip dari Kompas. Demikian info Flash News kali ini, terima kasih sudah menonton Sobat Bola.